Jadi ini dia. Ini dia hotelnya teman-teman tuh. Di sana ada Al-Qur'annya. Tuh. Leo ganti ditaruh di sana. Leo lagi ada di toilet. Ini pintu masuknya. Nah, ini kasurnya bertingkat, ranjangnya bertingkat. Ini yang Leo mau, ranjangnya bertingkat. Karena di rumah kita nggak punya ranjang bertingkat. Jadi, untuk menikmati ranjang bertingkat, kita pergi ke hotel. Lihatlah, ada tempat duduknya seperti itu. Ada TV-nya. Terus ada air minum, ada termosnya seperti ini, gula, dan ada wifi-nya juga. So, seperti ini. Punya di situ. Take it, Leo. Put it inside here. And let's go. Internetnya nggak bisa dipakai, jadi kita harus tanya dulu bagaimana cara menggunakan internetnya. Suwe, Leo. Suwe, Leo. Not so noisy. Putan harus suwe. Kamarnya gelap, teman-teman. Lampunya mati. Ya Allah. Bagaimana itu lampunya mati? Do you know the light, Leo? The light is off. Lampunya mati. Apa yang terjadi? Let's go up. Open. Yo. Go up. Lampunya mati. Ini kamar kita, teman-teman. Apa yang terjadi? Lampunya mati. Di mana? Kamar 210. Tapi ini kuncinya terpasang. Kalau dicopot memang otomatis mati sendiri. Ya. Ah, so, oke. Okay, Mas, Mama. Jadi, kalau berkenan untuk apa namanya? Sekarang kita naik Mama, ke lantai 3, teman-teman. Haji pun langaku, Mama. Langaku, Mama. Yo, langaku. Yo. Terus kita pergi mau beli makanan. Oh iya. Where is the restaurant? Yeah. Oh, that one is a meeting room, Leo. Not that one. Ah, nomor regnet tuh. Ah, nomor nggak ujar lagi udah. Then we can go around then. We can buy something, buy the food outside then. Then we go here then, maybe there. Oh, I told you, not so loud though. Somebody sleeping. We can go to the gym. So Kepeli. Mama, someone kiss you. Yo, this one is for later.
asar. Kita makan dulu teman-teman. Makannya di atas kapal seperti ini. Tuh. So milk. Milk good. So red color. Was ist das rote Nudels? Jo. Die muss nicht die Eier. Then mama take it away and then mama will have it later. Lihatlah merah putih bendera aku. Chicken, I think. Yes. You mix it. Is it good? Name in the nori und so und fast in the Wah, Leo sudah naik ke atas, teman-teman. Pertama Mama. Kalinya Leo tidur di atas itu. Ayo, Mama. You're nice, is it? Mama. Sambil. So nice. You cannot see TV, right? You want to go to sleep, is it? It's so, Mama. Wow. Mama, come to sleep and it's nice. And you? Go to sleep then. Oh, yeah, let's go to sleep. Oh. Ya Allah. Kita enggak pernah. Mama, see my cook. Wah, kita ada di atas. Mama, bisa untuk dua anak di atas. Mama. Bisa untuk dua anak di atas, teman-teman. Dan di bawah bisa untuk orang dewasa, dua orang dewasa. Jadi ini kamarnya ini untuk dua orang dewasa dan dua anak. Seperti itu, teman-teman. Dan ini sangat murah sekali. Untuk saat ini, untuk pas saat saya booking ini sangat murah sekali, teman-teman. Dan Mama, saya pilih ini karena ranjangnya tingkat. Kota.
dan ternyata harganya malah yang paling murah. Jadi ya it's okay. Mas. We choose this one because the bed is going up and down. Dan harganya malah kebetulan yang sangat murah kan. Jadi beruntunglah kita. Ini bisa 4 orang, teman-teman. Mas, mama. 2 orang dewasa, 1 2 anak. Seperti itu. Itu siapa? Oh, ya. Wow. Itu bisa. So ini enggak mati sendiri kah? Enggak klik gitu? Oh, ternyata harus dimatikan, teman-teman. Cabut. Oke. Okay. Karena enggak klik. Ini mie sedapnya Leo, teman-teman. Kita makan mie sedap gelas karena apa? Kalau di Indonesia Leo bisa makan ini ya, teman-teman, karena di Austria tidak ada otomatis. Jadi walaupun kita tinggal di hotel, kenapa atau liburan, kenapa nggak makan di luar? Ini merupakan makanan mewah kalau di Austria, teman-teman. Oke, okay. Makanan mewah karena nggak ada di Austria. Kalau di sini makanan biasa, di Austria ini makanan mewah. Jadi kita makan kayak gini juga. Terus itu punya saya. Terus di atas kedengaran sekali, teman-teman, orang lagi haraka-haraka di atas dari jam 6 pagi loh. Bung 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 bung, kayak ranjangnya sudah mau roboh semuanya. Di sini di hotelnya nggak terlalu kedap ya, teman-teman. Jadi kalau memang mau haraka-haraka atau gituan, itu memang harus pagi saat semua orang sudah bangun. Jadi enggak mengganggu orang lain, enggak berisik ya, karena suaranya benar-benar kedengaran, teman-teman. Bung bang bung bang bung bang bung bang, ranjangnya itu loh, suaranya kriket kriket, bung bang bung bang, kedengaran sekali. Jadi kalau mau melakukan itu, kalau di hotel ini harus pagi hari, teman-teman, kalau semua orang sudah pada bangun seperti itu. Dan kalau nggak mau kedengaran lagi, harus pilih lantai bawah, teman-teman. Kalau lantai bawah kan ya nggak kedengaran tentunya ya, lantai dasar, kayak seperti kamar kita ini lantai dasar. Ini nggak kedengaran kalau asal nggak teriak-teriak gitu ya. Dari luar kedengaran, pintunya juga nggak kedap, jadi dari koridor luar itu kedengaran orang di luar ngomong apa, di dalam ngomong apa. Jadi harus pelan-pelan ngomongnya. Saya pedas sekali, saya belum pernah merasakan ini. Jadi saya beli yang rasanya ini. Ini sedap, yang Korean spicy chicken. Oke. Kita tunggu. Kita kembalikan ini ke tempatnya semula. Jadi enaknya di hotel ini, teman-teman, itu ada kettle-nya seperti ini. Kalau mau bikin mie atau mau bikin teh kopi juga sudah disediakan. Gelasnya disediakan seperti itu. Itu yang satu gelasnya sudah saya cuci. Mau bikin kopi saya. Terus ada 2 aqua seperti itu. Nih. Jadi enak kalau kalian mau ngirit, nggak mau beli makanan mahal, ya kalian bisa misalnya ngerebus atau bikin mie instan di sini seperti ini, bikin kopi and teh di sini. Kalau Leo kemarin, ya namanya Leo ya, belinya di luar juga. Cuman untuk sarapan ini saya mau bikin kopi, teman-teman, di sini gitu. Karena hotel kita murah, jadi pas murah waktu saya order, jadi kita nggak dapat jatah sarapan seperti itu. Sarapannya kayaknya not included, jadi kita bikin sendiri. Oh, hari ini kita check out, teman-teman, dan ini ruang tunggunya. Cakep ya ruang tunggunya, cakep sekali. So kita check out, kita tunggu, kita dipesankan
tumpangan oleh hotel. Kita dipesankan tumpangan ke waterpark sama hotel, teman-teman, karena saya tidak punya HP yang ada internetnya Indonesia ya. Jadi dipesankan. Kita tunggu di sini dulu. Leo dapat balon. Later you lost it again, Leo. Masih menunggu. Ini di ruang tunggunya seperti ini, teman-teman ya. Dan yang di luar. Di sana itu masuknya, dan di situ pintu masuk ke waterparknya, ke kolam renang. Itu ada gymnya di sana. Jadi ke tamannya kemarin itu kita dapat voucher dari hotelnya, teman-teman. Jadi kita nggak bayar, cuman bayar pas masuk ke kolam renang.